Hello guys, ini dia Mini John Cooper Works yang LCI2, ini yang 3 doors. Sebenarnya udah pernah ya yang Mini Cooper S-nya, kali ini adalah yang John Cooper Works yang LCI2. Jadi ini adalah Mini 3 doors termahal. Untuk harganya dia 1.165.000.000 OTE Bandung. Untuk unitnya ada di Plaza Mini Bandung. Kotaknya bisa cek di description. Untuk headlamp sama ya, mirip kayak di facelift pertama, dia LED proyektor, posisi lampu sen di sini ya, gabung sama senja dan DRL. Ini warnanya hijau. Ini ada striping warna hitam dan merah. Ini di sini juga merah ya dengan tulisan John Cooper Works. Nah, ini bedanya ya, di sini body bumpernya tuh beda total. Jadi yang LCI2 ini udah enggak ada fork yang depan, tapi fork yang belakang tetap ada loh. Emblem ini juga sekarang dia sudah hitam. Untuk velg dia pakai ban Goodyear Eagle. Bannya profilnya 205/40R18. Finishing kayak gini dan pelacakan beda. Dia pakai tulisan John Cooper Works. Ada sensor depan di sini. Stand dia di fender dengan tulisan John Cooper Works juga, dan ini ada list merah. Spion dia warna merah, tapi juga warna merah ya kayak gini. Sekaligus dia juga punya panoramic sunroof. Window line di situ chrome. Handle di sini mode tarik ya warna hitam dengan akses marquee. Nih, sekarang kita ke dalam. Untuk door trim, dia bahannya soft touch ya, kulit kayak gini. Di sini juga sama kulit. Door handle di sini dia kertas mini ya. Ini ada central lock. Power window dia door depan, elat mirror yang sudah attacking track. Di sini ada laci penyimpanan. Ini Silver John Cooper Works. Joknya masih manual tapi lengkap. Ada pengaturan reclining, register dan sliding. Untuk ini tuh tuas ini ya buat track rest. Transmisinya cuma matic 2 pedal untuk buka cup mesin 2 kali. Yang body scanner. Ini pengaturan headlamp ya. Di sini dia sudah auto, ada shaker fork belakang. Ini buat headlamp register. Ini buat brightness. Kisi AC modelnya kayak gini. Aksen di sini karbon, bahan dashboard di sini soft touch. Kuncinya kayak gini ya. Sama kayak mini lain. Nih. Ini warnanya rubber green. Saat coba kita nyalakan start up kondisi pintu terbuka dengan tekan pedal rem. Ini dia. Ini dulu ya. Speedometer dia sudah digital ya, sama kayak yang di facelift ini. Pengaturannya ada pintu terbuka, ada odometer, real time, rata-rata kecepatan, trip, kalender, sum mesin. Baik lagi ke odometer. Ini ada odometer sama rata-rata konsumsi BBM. Nah nih, ada peringatan cup mesin terbuka. Speedometer format digital. Ini ada range. Ini silver lap tulisan John Cooper Works. Ini karena sini saklar wiper ya, dia sudah auto dan bisa diatur interval waktunya. Ini ada wiper belakang. Ada pedal shift untuk menurunkan gigi. Ini audio steering switch. Di kiri lampu sen ya, sekaligus buat MID, ini buat auto high beam. Ini buat pedal shift untuk menurunkan gigi dan ada cruise control. Setirnya kayak gini, modelnya 3 palang. Ini ada tulisan John Cooper Works. Airbagnya lengkap ya, sampai ke pilar, pengaturan steer, tilt teleskopik. Ini gak tiltnya ngikutin ini ya, ngikutin speedo. Ini steernya juga udah dijahit kulit. Di sini nggak ada hand grip ya bagian driver. Sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror dan lampu. Di baliknya sini ada card holder. Di sini ada lampu baca ya yang sudah LED. Buat buka sunroof di sini nih. Nah, sampai buka plafon ya. Jadi plafon ini dia manual. Buat buka tutup, jadi nggak ngikut ini ya pas kita buka sunroof.
Nah, kayak gini. Ini buat buka tutup. Sepi yang tekan di sini sudah auto dimming. Tadi lampu baca di sini ya, dia LED. Nih, selesai on. Nah, head unit sama ya, dia kayak gini. Udah yang terbaru. Ini tadi ada hazard yang ikutin irama. Ini buat intelligent safety ya. Ada lengkap nih. Kayak benturan, pejalan kaki, keluar jalur, konfigurasi semua lengkap di sini. Head unit lengkap ya di sini. Dia ada, tidak ada super entertainment, komunikasi, aplikasi, navigasi, ada komunikasi tadi di sini, media. Kemudian untuk option ini ada lengkap, ada split screen, bantuan, matikan kontrol display, profil pengaturan display, ini ada head up display. Nah, head up display ini juga dia tadi nampilin ini ya, nampilin speedometer format digital. Kalau mode sport, tuh dia bisa nampilin ya display sportnya. Semua di sini nih, pengaturannya nih. Ini bisa dimatiin juga si head up display-nya dengan pencet ini. Nanti dia bakal nutup sendiri. Tuh. Kalau nyalain, pencet sekali. Ada tanggal waktu, unit, suara, notifikasi, pesan pop-up, perangkat lunak. Terus ada media, map, navigasi sama communication. Semua di sini. Ini ada bandnya juga. Mode. Ini buat ke radio lain ya, kayak gini. Control head unit semua di sini. AC tetap sama ya, dia digital. Sudah dual zone. Ini kalau buat panasin ke kanan, kalau ke kiri ya jadi dingin nih. Pengaturan AC semua lengkap, dia sampai ke kaca depan untuk front defogger. Ini rear defogger, knob open close air dia di sini, mas AC semua di sini. Ada sensor parkir. Ini indikatornya, ada idling start stop, start stop engine, stability control, ini mode berkendara. Ada green, normal sama sport. Kalau sport jadi ambient light-nya merah semua ya. Nih. Dan ini gak ambient light-nya tuh bisa diganti-ganti warnanya nih. Ini kita lihat menunya semua di sini. Nah. Ini ada pengaturan display. Jadi dia dunia warnanya nih bisa diganti nih. Tuh, bisa lounge, bisa sport, kalau enggak sesuai mode berkendara nih. Jadi warnanya tuh bisa diganti. Untuk di sini ada port outlet 1 biji kayak gini. Input USB sama type C, dua buah kabel laci penyimpanan. Transmisinya beda nih. Kalau yang JCM itu 8 speed. Nah, nih kalau saya menurunkan mobilnya. Ini ada kamera mundurnya dan sensor parkir. Nah, dia selain dari mode tektonik ini, dia juga bisa diatur dari panel shift di kiri kanan. Park brake mechanical, di sini ada armrest yang soft touch. Ini ada laci penyimpanan ya, bisa jadi wireless charging. Ini juga ada bisa dibuka tutup. Ini juga buat ini ya, buat lumbar support. Untuk jok, ini sweat campur sama kulit kayak gini. Ini ya, joknya campur nih, ini sweat kayak gini. Di sini campur fabric juga. Joknya ini kombinasi ya. Di sini sweat, di sini kulit, dan ini bannya fabric. Jadi tiga kombinasi ya. Warnanya di sini agak hitam, gray sama silver. Stitching warna merah ya di situ. Ini enggak, stitchingnya gray. Seatbelt di situ rapi, hand gripnya mode retract. Sun visor sini ada card holder dan ada vanity mirror dan lampu juga. Ini ya back sisi penumpang depan dengan Twitter, sudah Harman Kardon ya dari Cooper S juga. Laci di sini soft opening dengan lampu. Ini layout dari door trimnya. Yuk kita lihat dulu ke ini ya, kita lihat ke baris kedua. Dan dia juga katanya frameless ya. Untuk akses dari sini dia bisa diangkat dari sini.
Nah, ini dia. Nah, kayak gini. Jadi digeser. Kita ke baris kedua dari JCW. Oh ya, di baris kedua nih ada speaker ya. Sudah sama kardon, di sini juga ada armrest dengan cup holder. Duduk di baris kedua lumayan, tapi space-nya enggak banyak ya. Terbatasnya cuma dapat jarian. Di sisi rever dia ada CP pocket, di sisi penumpang depan juga sama. Ini posisi cup holder, tapi ini penggerak depan ya. Ini tetap ada tunneling ini kayak gini. Dan ini layout dari dashboard dan door trimnya. Mini John Cooper Works yang LCI 2. Langsung ya, ketahuan kalau LCI 2 tuh dia head unitnya beda, speedometer jadi full digital, dan tombol audio distance switch juga dia baru. Nah, ini dia panoramiknya. Di sini cuma ada hook, seat belt di sini rapi. Untuk headrest di sini adjustable dua-duanya. Perlipatan tapi di sini 60-40. Cuman ini kursi buat berempat ya, nggak bisa buat berlima. Karena ini ada tonjolan juga nih. Headroom baris kedua masih ada space tapi nggak banyak nih, lumayan. Yuk kita lihat ke bagasi belakang. Nah, yuk kita ke bagasi belakang. Rem belakang di sini dia cakram. Sama ya profil ban depan belakang. Buat buka tangkinya di sini. Minimal otak 95. Untuk di size top lamp di sini dia LED tetap sama kayak gini. Lampu sein di sini, lampu mundur LED. Ini ya. John Cooper Works. Muffler jadi tengah. Ini ya. Sensor kita tadi lengkap 4 titik. Untuk fog lamp belakang dia di sini nih. Penempatannya di atas muffler. Untuk buka bagasi pakai tombol dan belum power back door. Tapi dia udah ada kamera mundur ya di situ. Untuk space ketika kursi ditegakkan, space-nya masih lumayan ya kayak gini. Joknya Isofix. Ada power outlet, lampu bagasi. Di sini juga ada laci penyimpanan. Tapi ini enggak ada ban serep ya. Sekaligus dia juga ada ininya nih, ada separator, bisa dilepas juga. Untuk pelipatan dia dari sini nih. Ini porsi 40, ya ini porsi 60. Nah, kayak gini. Ini ya, desain di belakangnya secara for all. Mini John Cooper Works yang LCI 2. Ini 3 doors. Di belakang sini ada rewiper, rear defogger, high mount shock lamp, apa spoiler, antena model shuffle. Untuk sisi penumpang depan sama ya. Di sini joknya manual, ada pengaturan reclining, register dan sliding. Untuk posisi upper dia di sini ya, di sisi penumpang depan. Dan ini layout dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan. Tuh. Kayak gini. Untuk mesinnya sama-sama, dia 2000cc. Cuma beda tenaga nih, lebih gede dibandingkan yang Cooper S. Dia 2000cc pas silinder dengan twin port turbo. Dia tenaganya 231 PS. Torsinya 320 Nm. Jadi beda lagi ya. Untuk rem mesin di sini dia sudah dicat. Termasuk kap mesin. Dan sudah lengkap dengan peredam. Dan kap mesin dia sudah hidrolik di kedua sisinya. Dan uniknya Mini itu kalau kita buka kap mesin dia kayaknya kayak ketinggalan ya. Ini kebuka tuh. Untuk drive pen dia berpenggerak roda depan. Oke, demikian video saya mengenai Mini John Cooper Works yang LCI 2 3 doors. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya.